Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajaka. Kami berharap semoga Bapak Ibu saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang eh, kami di sini akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bajakah yang kami tunjukkan ini, insya Allah bajakah bajakah yang eh, sudah terbukti dan eh, alhamdulillah juga kami sudah eh, eh, mohon bantu doanya, mudah-mudahan ini akan berlanjut, akan mengerucut kepada bajakah bajakah yang yang Maaf, mempunyai kualitas yang diperlukan untuk jenis-jenis penyakit yang kritis, penyakit yang kronis, penyakit akut. Kalau bahasanya juga ada yang namanya penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang e, muncul e, seiring dengan perjalanan usia. Jadi, insya Allah, bajakah-bajakah yang kami tunjukkan, mudah-mudahan bajakah yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Di, eh, sebelum kami melangkah ke sana, eh, kami ingin menyampaikan pesan khusus, terutama ini khusus untuk pemula, baik itu maupun pemula-pemula yang bersifat penjual maupun pemula-pemula yang bersifat pembeli, karena kami maaf, ini kami tidak menggurui, tapi kami ini berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Jadi, Eh, Poin yang pertama eh, pesan khusus kami itu bahwa yang namanya bajakah itu jenis dan jumlahnya itu banyak, varietasnya banyak. Jadi eh, kami bilang itu bahkan dua ratusan. Jadi informasi yang kami rangkum dari berbagai sumber eh, dari eh, Departemen Kehutanan kira-kira seperti begitu, jadi dua ratusan jenis atau spesies bajakah yang ada. Kira-kira begitu, uh, nomor dua, bahwa uh, bajakah itu tidak hanya dari Kalimantan saja. Kira-kira begitu, jadi bajakah ini uh, karena dia uh, mempunyai alam, alam yang khusus, kira-kira seperti begitu, dan keberadaannya pun di khusus sepanjang dia. Uh, hidup normal adalah uh, berarti bacakah semuanya adalah sama kira-kira begitu. Jadi uh, bacakah itu tidak tidak hanya di Kalimantan kira-kira begitu. Di semua tempat bahkan uh, mendunia kira-kira begitu kira-kira. Cuma mungkin beda istilah aja kira-kira begitu. Yang nomor tiga memang kita tidak tidak kita pungkiri bahwa yang namanya istilah bacakah itu memang muncul dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, yaitu e, maaf suku-suku yang ada di sana. Itu mereka menyebut e, akar atau pohon yang merambat, itu namanya bajakah. Pohon yang merambat menjulur atau menumpang di pohon yang lain, mereka istilahnya e, nyebutnya bajakah, kira-kira begitu. E, nomor 4. jadi. E, kami berharap juga begitu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang berada di Kalimantan di sana dengan istilah dengan adanya munculnya Bajakah ini maka sama-sama e, kita mengenalkan yang namanya Bajakah yang yang berkualitas, yang berkhasiat itu Bajakah yang apa, kan kira-kira begitu yang dulunya Bajakah itu mungkin dipandang sebelah mata Alhamdulillah seiring perjalanan waktu di diperkenalkanlah dari uh, kalteng anak-anak SMA itu jadi bacakah sekarang sudah menjadi viral kira-kira begitu uh, nomor lima itu yang penting buat buat kami bahwa uh, khususnya untuk uh, kami ulang lagi khususnya untuk uh, bapak ibu saudara yang pemula artinya yang mereka baru-baru kenal bacakah jadi Uh, ini kami sampaikan bahwa uh, bajakah jangan sampai salah menjual atau salah membeli bajakah karena apa bajakah itu banyak termasuk kategori mungkin ada yang tidak berkhasiat berkhasiat atau mungkin sangat berkhasiat atau mungkin bahkan beracun kira-kira begitu kira-kira seperti begitu jadi uh, kalau mungkin bapak ibu saudara ingin lebih mengenal insya Allah di channel kami Oyot Bajakah Insya Allah Bapak Ibu akan uh, Dari yang awam Insya Allah sama-sama dengan kami Belajar uh, yang namanya Bajakah Kira-kira seperti begitu Jadi oyot kami insya Allah Karena kami juga berangkat dari uh, orang awam Mengenal Bajakah Dan dan inilah kami tuangkan yang namanya pengalaman kami Ini pengalaman Bukan, bukan menggurui kira-kira seperti begitu Itulah kurang lebihnya Mengenai pesan kami kami eh, di sini akan menunjukkan kepada bapak ibu saudara yang intinya bahwa bajakah bajakah yang kami eh, berikan kepada konsumen konsumen kami itu eh, mempunyai efek yang sangat reaktif dalam hitungan eh, hitungan hari bukan belum minggu dan sekaligus bagian daripada jenis jenis penyakit apa yang sementara ini kami Uh, dapati sebagai bukti kira-kira, Allah mudah-mudahan kami juga akan bisa me memberikan informasi kira-kira jenis-jenis penyakit apa yang yang kira-kira uh, bisa di, uh, alhamdulillah dibantu dengan dengan bacakah-bacakah ini. Jadi kami bukan asal bacakah, tapi kami punya pertimbangan, mempunyai penilaian terhadap bacakah-bacakah, uh, ya bacakah-bacakah yang kami kirimkan kepada konsumen-konsumen kami kira-kira seperti begitu dan di sini kami akan memberikan testimoni artinya testimoni penyakit dan sekaligus reaksinya kira-kira begitu jadi kebetulan kami di sini akan kami bacakan yaitu testimoni dari seorang ibu uh, mo uh, mohon maaf nanti ini jangan di skip skip ya kira-kira begitu supaya nanti bahasanya sama-sama uh, kita pahami ini ini eh beli ibunya ini jujur orangnya sibuk jadi waktu eh ib, ib, yang bersangkutan juga punya punya penyakit sendiri juga merawat ibunya yang dalam kondisi stroke kira-kira begitu. Jadi kami ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Uh, yang bersangkutan mbaknya ini ya mungkin kami punya mbaknya ini dengan orang tuanya kebetulan rumahnya juga berdekatan jadi waktu uh, kami sudah berkali-kali menghubungi untuk untuk kami berbicara tapi kayaknya beliaunya waktunya mungkin belum belum memungkinkan kira-kira seperti itu jadi kami coba ajukan pertanyaan-pertanyaan di sini mungkin ada lima atau enam pertanyaan yang yang kami ajukan supaya kami minta tolong tolong buatkan e, tulisan aja lah kira, kira begitu sebagai bentuk bahwa e, kami pengen tahu dan informasi ini perlu kami sampaikan ke ke masyarakat siapa tahu ada yang penyakitnya yang sama dengan minum minum bercak yang sama mudah-mudahan akan E, sama hasilnya, kira-kira begitu. Semuanya kita berbalik kepada di sana, ada Allah bahwa e, Bacakah itu sebagai perantara, kira-kira begitu. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada e, Mbaknya tadi, dan di situ ke, e, kebetulan e, ada e, jawabannya, kira-kira seperti begitu. Yang yang pertama itu yang kami tanyakan sama mbaknya itu adalah berapa jenis bacakah yang yang kami kirimkan ke uh, Mbak sama sekaligus untuk ibunya kira-kira itu. Maaf mbaknya ini kebetulan ada benjolan di leher kira-kira begitu. -kira Kalau ibunya itu stroke kira-kira begitu. Nanti selebihnya ada, ada 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 pertanyaan dan sekaligus jawaban makanya ini tolong jangan di skip skip kira-kira begitu supaya Uh, apa yang didapat dari sini sifatnya itu global, tidak sepotong-sepotong, kira-kira seperti begitu. Yang uh, ada sekitar 6 pertanyaan, kira-kira begitu. Jadi yang pertama, ini dari pertanyaan ini langsung kami langsung kami tunjukkan jawabannya dari mbaknya itu ya, uh, bapak ibu, saudara. Jadi yang pertanyaan pertama itu, uh, maaf mbak, uh, masih ingat kira-kira kemarin yang, di, yang kami kirim itu berapa jenis bajakah, kira-kira begitu nah ini maaf maaf ya karena nah, ini tulisannya maaf eh, kami agak 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 kesulitan nah ini sebentar maaf ini maaf dengan segala hormat nah, nah itu ini nah, ini pertanyaannya pertama tadi yang saya tahu ada, ada tiga ini tiga maksudnya ini kan tiga jenis yang kami kirim sebagai ramuan kepada bapak, eh, kepada eh, mbaknya, sekaligus kepada ibunya, kira-kira begitu. Terus, pertanyaan yang nomor dua itu, tolong ceritakan, mbak, apa keluhan-keluhan mbak sebelum, eh, mengenal baca, eh, baca kain, atau mungkin sakit apa aja yang mbak rasakan sebelum kenal dengan bajakah Ini jadi pertanyaan yang nomor dua. Jadi, jawaban mbaknya ini kami bacakan, ya. yaitu Ya Allah. Maaf ya, maaf Bapak Ibu. Nah, ini. Yaitu What Nah, ini. Ada benjolan. Maaf, nah, sebentar. Ya, ini. Ada benjolan yang di leher. Uh, leher depan le leher depan bawah leher depan bawah ya mungkin terbayang ya itu mungkin apa yang gejala gondok atau apa ya sebesar ibu jari ibu jari kaki uh, saya sangat saya sangat takut nah kira-kira itulah kondisinya beliau jadi kondisinya adalah uh, uh, benjolan di leher depan kira-kira begitu bahasanya dan nanti sedikit banyak nanti ibu-ibu uh, ini akan uh, mbaknya ini akan menceritakan ini ada nomor tiga sekarang pertanyaan nomor tiga uh, mbak setelah minum mengkonsumsi itu mbak ada merasakan reaksi apa kira-kira gitu atau mungkin berapa lama mbak dapat uh, muncul itu reaksi kira-kira ada tidak reaksinya kira-kira itulah arahnya dari pertanyaan nomor tiga tadi uh ini nomor 3 kebetulan ada jawabannya nah ini maaf bapak ibu saudara Waduh, ini tergantung terhalang nah ini maaf nah setelah nah ini setelah minum bacaka empat kali ini ini hitungannya empat kali sehari satu kali jadi empat kali sehari satu kali E, cuma setengah gelas setengah gelas yang keempat kepala e, kepala geliang geliang itu pes, pusing kalau kita ini bahasa maaf bahasa jawa geliang itu pusing e, kepalanya jadi kepalanya pusing kira-kira e, begitulah geliang geliang itu itu bahasa jawa ya terus e, badan sangat lemah badan sangat lemah, terus berhenti minum uh, minum uh, bajakah karena takut uh, kenapa kenapa. Nah itu itu kira-kira bahasanya nanti akan kita sambung dengan pertanyaan lain. Jadi reaksinya tadi kan seperti yang kami bilang. Uh, begitulah kira-kira tadi nanti, nanti kami kami ulas nanti ini ini kami Tunjukkan ke uh, maaf faktanya dulu terus kemudian pertanyaan yang nomor 4 kira-kira begitu dari uh, reaksi-reaksi dari yang tadi kira-kira uh, uh, bagaimanakah uh, apa, uh, selanjutnya mengenai konsumsi-konsumsi Apakah kami dilanjutkan atau tidak kira-kira begitu bahasanya? Nah kira-kira begitu Nah ini eh, oke okay, kita jawab yang yang nomor 4 kita bacakan jawabannya dari mbaknya tadi Nomor 3 nomor 4 Selama beberapa selama beberapa hari Ini saya konfirmasi ternyata dia berhenti dari minum bacakah karena ada reaksi tadi tadi Itu sekitar tiga hari tiga hari dia berhenti karena ada ketakutan Ada ketakutan eh, sehubungan dengan adanya reaksi tadi itu jadi saya kaget saya kaget juga bentar maaf bapak ini gangguan maaf ini HP nya HP eh, nomor 4 takut eh, benjolan eh, maaf eh, takut benjolan di di leher di leher saya eh uh, kok mengecil. Oh, ini maksudnya reaksinya apa setelah minum bajakah, Jadi leher saya mengecil. Leher saya mengecil. Nah, sebentar di bawahnya masih ada. Leher saya mengecil. Uh, leher saya mengecil. Hanya tinggal Kayak bekas Kayak bekasnya Jadi maaf benjolannya itu kempes Mengecil hanya kayak bekasnya aja Jadi bekasnya benjolannya itu masih terasa Dia pegang-pegang kira-kira begitu Tidak merasa Tidak merasa uh, Sakit lagi Nah kira-kira begitu Jadi uh, Tidak merasa sakit lagi kira-kira begitu Terus pertanyaan yang nomor 5 Ini nanti kita, kita ulas kita ulas ini, maaf nanti jangan di, di, skip skip lagi ya dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan nomor lima informasinya eh, orang tua mbak juga eh, ikut juga konsumsi dan boleh dan boleh tahu mbak kira-kira orang tuanya sakit apa kira-kira itu -kira, dan dan bagaimana kondisinya kira-kira eh, informasi mbak mbak sama ibu mbak itu juga sama-sama mengkonsumsi bajakah kira-kira begitu nah ini pertanyaan yang nomor 5. Nah, ini. Awal awalnya 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 saya saya yang yang buat yang buatkan untuk yang buatkan eh, minuman, nah ini maksudnya minuman bajaka, minuman bajaka pelan-pelan ya Bapak supaya jelas, maaf nanti supaya kami tidak ada uh, uh, Bapak Ibu tidak ada keraguan. Ibu minu, maksudnya minuman ibu yang yang saat saat ini saat ini kena stroke kena stroke kira-kira kira-kira sebulan kira-kira sebulan kena stroke kira-kira sebulan maksudnya begitu nah ini kita sambung lagi nah, terus kita sambung lagi sebulan udah terapi nah, oh, oh, jadi sebulan ini pun sudah dijalani terapi terus eh, sempat sempat juga opname di rumah sakit opname juga di rumah sakit dan setelah setelah nah ini dan setelah 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 maaf maaf sabar ya setelah minum bacaka minum bacaka duluan ibu beberapa beberapa hari nah itu itu beberapa hari mereka serempak itu eh, apa eh, minumnya itu serempak, jadi mbaknya juga untuk ibunya dia minum serempak beberapa hari eh Beberapa hari eh, ngedrop, gitu, artinya kan ngedrop, ngedrop badannya ngedrop, dan bersamaan, bersamaan, eh, maksudnya begini, jadi, eh, Mbak dan ibunya itu sama-sama posisinya ngedrop juga gara-gara minum bajakah, kira-kira begitulah, karena sama-sama, sama-sama saya, jadi serempak, nah. Eh. E, sama, akhirnya apa? Nah itu sama-sama hentikan. Ini maaf ini berhubungan dengan pertanyaan pertanyaan kami juga kira-kira begitu. Bagaimana e, nomor 6 tadi? Bagaimana kalau e, apa e, sekarang kira-kira itu setelah melihat e, bacakah reaksen, reaksinya seperti itu dan kami sampaikan bahwa itu itu reaksi bukan itu karena hal-hal yang menakutkan. Oke kita sambung lagi yang pertanyaan yang nomor 6 tadi itu. Nah, dan saya ini saya hentikan. maksudnya begitu ada reaksi kami hentikan, kira-kira gitu takut kami hentikan. Kami hentikan eh nah ini. Kami hentikan karena karena takut reaksi reaksinya begitu begitu aneh reaksinya itu begitu aneh kira-kira begitu, begitu aneh ee, aneh aneh, ibu ibu merasa sakit ibu merasa sakitnya itu tambah tambah parah perasaannya begitu, tambah parah se tambah parah dan sering kram kram mungkin kram atau semutan atau sebangsa itulah nyeri atau mungkin apa begitu kram-kram juga kira-kira begitu nah terus kira-kira eh, selang selang maksudnya itu setelah kami informasikan eh, mengenai bahwa itu tadi reaksi selang beberapa beberapa hari ibu dan saya ini saya justru nah ini 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 yang jawabannya reaksinya setelah kami hubungi kami hubungi beliau ini jawabannya justru jawabannya malah justru eh, semakin semakin membaik nah jadi jadi kondisi yang tadi benjolan tadi mengempas terus setruknya ibunya tadi semakin membaik ibu sudah sudah kuat Tiduran nah ini sudah kuat tiduran maksudnya kalau mereka sebelumnya itu hanya hanya tidur baring berbaring di tempat tidur gitu aja lah kira-kira Tiduran uh, Bisa duduk bisa duduk sendiri nah, Alhamdulillah Alhamdulillah kira-kira uh, begitu terus ini bahasanya Nah. Alhamdulillah kira-kira gitu. Nah, setelah uh, setelah kami hubungi dan uh, kami jelaskan bahwa itu reaksi daripada Bajakah Jadi apa kesimpulannya daripada Mbak kira-kira begitu. Nah, akhirnya apa kesimpulannya? Saya saya ber bertekad. Nah, saya bertekad mulai hari ini aduh ya Allah. mulai hari ini akan akan konsumsi kebetulan ini kons, eh, bacakannya masih dan dia dia belum total termasuk dia dia sendiri dan dan ibunya konsumsi 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 eh, saya konsumsi udah, udah merasa yakin merasa yakin uh, jadi uh, merasa yakin insyaallah bajakah uh, insyaallah bajakah berperan kira-kira begitu nah jadi uh, insyaallah bajakah berperan ini begini kira-kira nah, jadi uh, ibunya mbak ini ini posisinya itu stroke ringan yang posisinya sudah berbaring dia juga berobat tadi di rumah sakit juga berub, uh, berubah juga pakai terapi dan kebetulan mbaknya sendiri itu punya sakit benjolan kira-kira begitu jadi reaksinya itu kok kebetulan sama-sama jadi sempat berhenti kira-kira sekitar tiga hari jadi kami kontak kami jelaskan uh, kami buatkan uh, kami minta tolong ceritakan cuma karena masalah uh, posisi waktu yang itu rasanya kami tidak memungkinkan untuk komunikasi karena mbaknya sendiri juga ikut merawat uh, kondisi orang tuanya jadi waktunya untuk komunikasi terbatas makanya kami ajukan pertanyaan-pertanyaan uh, tolong mbak dijawab apa adanya real insya Allah jawabannya ini ini amanah bukan bukan kami hal-hal yang yang sifatnya maaf meragukan kira, -kira seperti begitu uh, itulah kira-kira bayangannya yang kami sampaikan dan ini juga masih ada lagi penyakit-penyakit uh, yang kronis yang lain mungkin insyaallah kami uh, bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak salah dengan adanya uh, yang namanya uh, beli atau konsumsi bacakah-bacakah tadi. Kira-kira seperti begitu. Dan ini juga uh, sudah ada yang uh, di testimoni kami yang lain yaitu batu empedu, stroke ringan uh, mah kronis jadi stroke itu alhamdulillah sudah bisa jalan normal, batu empedu alhamdulillah sudah bisa kempes, kanker payudara akhir-akhir ya, begitu dan lain-lain mungkin, Insya Allah sebagian sudah kami buatkan testimoni nya, sebagian kami karena yang bersangkutan itu sulit untuk dihubungi atau nggak mau bikin bikin ya membantu kami untuk me, me istilahnya berbagi pengalaman, sehubungan supaya tidak sifatnya mengada ya. Mungkin semacam spekulasi, kalau istilah-istilah kita, spekulasi lah, kira-kira begitu. Jadi, eh, dengan eh, kita yakin bajakah-bajakah yang kita konsumsi, insyaallah kita tinggal nunggu jawabannya dari Allah, dari Tuhan, kira-kira begitu. Apakah Allah mengizinkan mencabut penyakit kita atau tidak, tapi yang jelas kita yakin supaya apa kita konsumsi bajakah. Kalau sudah tahu, insya Allah, pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman itu adalah separuh daripada obat kira-kira seperti begitu oke bapak ibu saudara terima kasih atas subscribe-nya dan terima kasih bapak ibu saudara apabila dipandang perlu uh, peristiwa seperti begini apabila ada saudara, kawan atau mungkin sejawat kita mengalami hal yang sama kita tidak khawatir untuk konsumsi bajakah bajakah karena kami punya bajakah, bajakah sekali lagi bahwa bajakah itu jenisnya, spesiesnya adalah banyak ratusan. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, kurang lebihnya mohon maaf uh, atas segala kekurangan, saran, masukan semuanya kami perlukan karena kami sifatnya berbagi bukan menggurui. Oke, sebelumnya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.